Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu atamani akmalana ala khairu fillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sunnatihi ila yaumil amma ba'd. Dumatang para jamaah salat maghrib, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, rahimanallahu wa iyyakum jami'an. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmatnya, taufiknya serta hidayahnya, sehingga kita bisa melangkahkan kaki, membulatkan tekad menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah dalam rangka untuk mengerjakan amal saleh, dalam rangka untuk menunaikan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita semuanya, yang kita berharap semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada kesempatan malam yang berbahagia ini dan terhitung dalam catatan amal saleh kita kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada qudwah kita, kepada suri toladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi salatu wasalam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap setia di atas ajarannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan 42 hadis pilihan yang dibukukan oleh Imam Nawawi rahimallahu ta'ala dalam sebuah buku yang lebih familiar di telinga kita dengan kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan hadis yang ke-7, yaitu hadisnya Tamim bin Aus'ad-Dari radhiyallahu taala anhu yang mengkisahkan kepada kita sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa agama adalah nasihat. Ketika ditanya kepada siapa wahai Nabi nasihat itu diberikan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nasihat itu diberikan kepada 5 perkara. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada kitabnya, yang ketiga kepada rasulnya, lalu yang keempat adalah kepada kaum muslimin atau pemimpin kaum muslimin, dan yang terakhir adalah kepada kaum muslimin secara umum. Beberapa pertemuan yang lalu kita telah jelaskan apa maksud daripada nasihat kepada Allah, nasihat kepada kitabnya, nasihat kepada rasulnya. Dikarenakan ini adalah sesuatu yang nggak mungkin kita pahami ya secara tekstual, maka kita membutuhkan penjelasan para ulama. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa memahami hadis ini ya bukan dengan cara tekstualnya. Dalam artian kita nggak mungkin ya memberikan nasihat kepada Allah, karena Allah SWT itu maha kaya terhadap nasihat siapapun, berbeda dengan makhluk, berbeda dengan manusia. Dia memiliki banyak kekurangan, ya, yang tentunya di situ bisa disempurnakan dengan masukan dan kritikan yang membangun dari pihak lain. Tapi Allah berbeda, Allah maha sempurna. Maka bagaimana cara memahaminya? Para ulama menjelaskan bahwa nasihat kepada Allah sekali lagi adalah kembali kepada kita semuanya. Maknanya kalau ada seseorang keimanannya kepada Allah itu belum benar, kemudian praktek di dalam menjalankan syariat dan agama yang Allah ternyata belum benar, maka orang semacam tadi masuk dalam kategori yang perlu diberi nasihat, termasuk kategori orang yang perlu diberi nasihat. Demikian pula untuk nasihat kepada Al-Quran. Gak mungkin kita ambil itu mushaf kemudian kita nasihati, karena Al-Quran adalah benda mati, gak mungkin kita beri nasihat. Lalu apa maknanya? Para ulama menjelaskan kembali kepada kita, semua. Bagaimana interaksi kita, bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran. Kalau ada seseorang yang masih banyak kekurangan ketika berinteraksi dengan Al-Quran, baik itu membaca, baik itu menghafal, baik itu mempelajari atau mentadaburi atau mengamalkan, berarti orang tersebut butuh nasihat kepada Al-Quran. Kalau ternyata ada seorang muslim ketika interaksinya dengan Al-Quran luar biasa, dia mengkhatamkan ya setiap pekannya, dan dia terus berusaha untuk menjaga hafalannya dan menambahnya, dan dia juga berusaha untuk mentadaburi setiap ayat demi ayat, dan dia juga ya senantiasa mempelajari kandungan-kandungan yang ada dalam ayat. Berarti ini orang yang sempurna di dalam interaksinya bersama Al-Quran. Sebaliknya kalau ada orang yang tidak seperti tadi, maknanya adalah butuh nasihat. Demikian pula nasihat kepada Rasul. Nasihat kepada Rasul kembali kepada kita semuanya ketika kita dituntut untuk ya beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud daripada persaksian kita di dalam dua kalimat syahadat. Maka kita dituntut untuk membenarkan apa yang beliau kabarkan, kita dituntut untuk mengerjakan apa yang beliau perintah, kita dituntut untuk menjauhi apa yang beliau larang, dan kita dituntut pula untuk tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Kalau ada orang yang dia ibadahnya ngasal, kalau ada orang yang dia itu suka ya membuat perkara yang baru, berarti ini orang butuh nasihat kepada Rasul. Untuk yang dua ini, yang para ulama menjelaskan pemahamannya secara tekstual, yaitu nasihat kepada pemimpin kaum muslimin dan nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Kalau bisa kita memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin secara langsung, maka itu yang terbaik. Namun perlu diperhatikan cara melakukannya adalah dengan empat mata, seperti yang Allah perintahkan kepada dua nabinya, Nabi Musa dan juga Nabi Harun, ketika diperintahkan untuk memberikan masukan nasihat kepada Fir'aun. Ya, kita tahu bagaimana kezaliman Fir'aun, ya, bagaimana sosok yang sudah sangat kelewat batas sampai menyatakan dirinya sebagai Rabb yang paling tinggi. Akan tapi dengan demikian Allah SWT memerintahkan untuk mengucapkan dalam memberikan nasihat dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, maka ketika kita ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, lakukan dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita, ya, mengikuti bimbingan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya para ulama menjelaskan tidak boleh memberikan nasihat kepada penguasa atas kekeliruan mereka, kesalahan mereka, kezaliman mereka dengan cara dibeberkan aibnya di depan forum, di depan mimbar, ya, atau di atas mimbar, atau di surat kabar, ya, atau di artikel dan seterusnya. Itu bukan cara memberikan nasihat. Akan tetapi ya, itu sebuah cara yang akan menjadikan rakyat menjadi tidak percaya lagi kepada penguasa. Sehingga ketika rakyat sudah tidak percaya kepada penguasanya, yang terjadi adalah sebuah kekacauan. Ya, maka dalam agama kita itu dilarang untuk ya menyampaikan nasihat kepada penguasa dengan cara-cara yang semacam tadi. Kemudian yang terakhir, nasihat kepada kaum muslimin secara umum. Para ulama menjelaskan hukumnya adalah wajib ketika ada orang yang meminta untuk diberi nasihat. Ada orang misalkan ia sedang butuh untuk membeli sepeda motor, lalu dia melihat bahwa kita adalah orang yang cakap, orang yang paham ya tentang otomotif, kemudian dia konsultasi kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk memberikan ya keterangan sesuai dengan apa yang kita ketahui. Kalau seandainya kita tidak tahu, berarti kita katakan Allahu a'lam, silakan cari orang lain. Ini tentang masalah hukum. Kalau ada orang meminta nasihat kepada kita, hukumnya wajib sesuai dengan kadar pengetahuan yang kita miliki. Kemudian ketika ya kita melihat ada orang yang melakukan sebuah kekeliruan atau memberikan nasihat secara umum, di sini baru para ulama mengatakan hukumnya sunnah. bagian di situ termasuk adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, atau memberikan sebuah nasihat, entah itu bentuknya dalam khutbah atau dalam kultum, ya, atau dalam nasihat-nasihat yang lain. Itu hukumnya sunnah. Ah, hadis yang ketujuh sudah kita jelaskan dalam beberapa halaqah. Maka untuk menjelaskan yang lebih detail dan jelas tentunya yang membutuhkan halaqah yang lebih banyak lagi, maka nanti kita nggak akan sampai kepada hadis yang berikutnya. Maka kita tinggalkan hadis yang ketujuh, masuk kepada hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 sebuah hadis yang berbicara tentang masalah hak satu muslim dengan muslim dari sisi adanya keharaman yang ada pada muslim yang lain, keharaman atau kehormatan yang ada pada muslim yang lain. Kita baca hadisnya, setelah itu kita seperti biasa kupas satu demi satu kandungan yang ada dalam hadis ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridhoinya. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan ia bersaksi pula bahwa Muhammad adalah utusan Allah, wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata, dan mereka mau mendirikan salat dan membayar zakat. Konsekuensinya apa? Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Apabila mereka telah melakukan tiga perkara tadi, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat dan membayar zakat, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka itu terjaga darah dan hartanya. Mereka terjaga darah dan kehormatannya. Artinya mereka itu dihukumi sebagai seorang muslim yang tidak diperbolehkan, ya, diambil harta dan juga darahnya tidak boleh ditumpahkan. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Nanti insyaallah kita akan jelaskan maksud hak Islam itu seperti apa. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Adapun, ya, hisabnya perkara-perkara yang ada pada hati manusia tersebut itu diserahkan kepada Allah. Berarti ini memberikan pemahaman kalau ada seorang yang telah dihukumi muslim, kita hanya diperintahkan menghukumi secara zahir. Artinya, ya, perbuatan-perbuatan zahir kita hukumi sebagai muslim. Adapun apa yang ada di dalam hatinya, karena ini adalah sesuatu yang tidak mungkin kita ketahui, kita serahkan urusannya kepada Allah SWT. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kita kupas satu demi satu, ya, kata demi kata dari hadis yang ke-8 ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Iman, yaitu kitab yang menjelaskan tentang masalah iman, dalam sebuah bab yang beliau beri judul fa in tabu wa aqamus shalah, jika mereka bertaubat dan mau mendirikan salat. Nah, ini salah satu gramatika yang ada dalam Sahih Bukhari. Para ulama menjelaskan bahwa gramatika bab yang ada dalam Sahih Bukhari itu untuk menjelaskan sisi fikih yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Berarti di sini beliau Di antara salah seorang ulama yang berpendapat bahwa ketika ada seseorang, mereka itu tadinya muslim, akan tetapi di saat dia sebagai muslim ada beberapa rukun Islam yang dia tinggalkan. Mungkin dia nggak sholat, atau dia enggan membayar zakat, atau dia tidak mau mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Maka kapan dia dihukumi sebagai seorang muslim lagi? Yaitu tatkala bertaubat, kembali, rujuk, dan dia mau mendirikan salat. Karena salat ini sebagai ya sebuah lambang untuk bisa membedakan, atau bisa dikatakan ciri untuk bisa membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Ya, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa perbedaan antara seorang muslim dengan kafir adalah mengerjakan ibadah salat. Kalau ada seorang muslim yang dia tidak mengerjakan ibadah salat, maka perlu dipertanyakan keislamannya. Adapun Imam Muslim membawakan hadis ini dalam kitab Iman pula, dikarenakan di situ ada penjelasan bahwa Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mengucapkan dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat termasuk bagian daripada keimanan yang harus diyakini secara kuat oleh seorang muslim. Makanya ini dimasukkan dalam bab iman, di dalam kitab iman. Dan beliau membawakan hadis ini dalam sebuah bab yang beliau beri judul Babul Amri bi Qitalin Nas hatta yaqulu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di dalam sebuah bab yang beliau beri judul bab perintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Maknanya hingga manusia itu mau masuk dalam agama Islam. Ini pula mengisyaratkan kepada kita bahwa yang namanya tugas jihad itu tidak kenal waktu. Syariat yang satu ini tetap berlaku sepanjang dunia ini masih ada. Hadis ini dijelaskan oleh para ulama sebagai hadis yang sangat agung, di mana di dalamnya terkandung beberapa kaidah di dalam agama Islam, yaitu penjelasan kepada kita bahwa yang namanya orang bersaksi di dalam syahadatnya, maka persaksian yang dituntut adalah persaksian yang benar. Artinya bukan sebuah persaksian yang dusta, bukan pula yang sifatnya adalah kamuflase, hanya ucapan di bibir, tidak masuk sampai ke dalam hatinya, tidak. Namun dia dituntut untuk betul-betul ya jujur yang terwujud dalam perbuatan. Bahwa Allah SWT itu adalah satu-satunya zat yang layak untuk disembah oleh manusia. Allah SWT adalah satu-satunya zat yang layak dan pantas untuk disembah. Sehingga ketika ada seorang memiliki keyakinan yang satu ini, maka dia harus berani mengatakan secara lantang, siapapun yang menyembah selain Allah, maka orang tersebut hukumnya kafir. Ini konsekuensi daripada persaksian yang dia miliki, bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Kemudian persaksian yang kedua pun harus terlihat dalam kehidupannya. Dia mengaku dan telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti dia harus betul-betul memperhatikan ya semua perilaku di dalam kehidupannya. Sudahkah dia mencocoki dengan akhlaknya Nabi? Sudahkah dia menselaraskan ibadahnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi ataukah belum? Ini juga bagian daripada tuntutan yang ada atau konsekuensi yang ada dalam persaksiannya bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian kandungan yang ada dalam hadis ini juga menjelaskan bagaimana kedudukan ibadah salat dan juga ibadah zakat. Ya, ibadah salat dan juga ibadah zakat. Ibadah salat yang dimaksud di sini adalah perintah agar kita mendirikan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk beberapa kalimat yang ada di sini dikatakan oleh Nabi umirtu. Ya, kalau kita belajar gramatika bahasa Arab, di situ dijelaskan umirtu. Ya, apa maknanya? Maknanya di sini ada sebuah kata kerja yang langsung menjelaskan tentang objeknya, ya, tidak menyebutkan subjeknya, fa'ilnya tidak disebutkan, akan tapi langsung menyebutkan maf'ulnya. Akan tetapi karena sudah dipahami secara jelas siapa yang memerintahkan kepada Nabi SAW, maka hal yang seperti ini sering kita jumpai dalam hadis Nabi SAW. Karena ketika Nabi SAW mengatakan umirtu, berarti siapa lagi kalau bukan Allah yang memerintahkan Nabi SAW. Maka maknanya umirtu di sini adalah aku diperintahkan oleh Allah. Amurani Allahu Ta'ala, Allah memerintahkan kepadaku. Kemudian an uqatilan nas untuk memerangi manusia. Sering kami sampaikan bahwa memerangi itu beda dengan membunuh, ya. Sekalipun kata yang digunakan, kata kerjanya itu sama dengan qatala yang artinya adalah membunuh. Akan tetapi di sini ada tambahan alif, ya, qatala. Ya, di situ bukan atau tidak diterjemahkan dengan membunuh, akan tetapi memerangi, karena harus ada lawan, ya, harus ada lawan berhadap-hadapan. Memerangi di sini tujuan yang disyariatkan dalam agama Islam adalah supaya orang itu mau masuk ke dalam agama Islam tanpa ada paksaan. Dengan adanya syariat jihad ini tidak lain adalah mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Bagaimana urutannya? Yang pertama diajak dialog, mau tidak masuk ke dalam agama Islam. Ketika mereka sudah mau, sudah tidak jadi gencatan senjata, ya. Ketika ternyata mereka tidak mau pula masuk ke dalam agama Islam, kita tawarkan pilihan yang kedua. Silahkan kalian tetap, ya, dalam agama kalian, akan tetapi kalian wajib membayar jizyah atau upeti, wajib membayar jizyah sebagai jaminan keamanan kalian tinggal di negeri muslim. Ini pilihan yang kedua, yang ini sekaligus memberikan keterangan kepada kita bagaimana bentuk apa namanya kalau sekarang di itu toleransi, ya, ini bentuk toleransi yang ada di dalam agama Islam. Silahkan kalian tetap dalam agama yang kalian yakini, akan tapi wajib bagi kalian untuk bayar jizyah. Ketika mereka menolak pula, sudah suruh masuk Islam gak mau, membayar jizyah tidak mau, maka pada saat itulah baru perang. Pada saat itu baru perang. Jadi ada urutannya. Jihad itu ada fikihnya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang ya belakangan ini. Jadi mereka ketika benci dengan seorang kafir itu langsung dibom, ya, langsung dibunuh. Ini bukan jihad ini. Ini justru merusak apa? Citra kaum muslimin, sehingga apa? Tertuduh agama Islam. Belum lagi nanti ketika mereka membawa atribut, ketika mereka ya punya apa? Identitas. Ya, baik itu dengan janggutnya, baik itu dengan kopiahnya, baik itu dengan pakaian tertentu, ya akhirnya tertuduh. Sehingga orang-orang yang memiliki atribut yang sama, memiliki style yang sama itu menjadi tertuduh gara-gara perbuatan keliru mereka. Jadi sekali lagi jihad itu ada fikihnya. Itu makna daripada memerangi. Manusia di sini para ulama beda pendapat. Ada mengatakan maksudnya adalah mereka orang-orang kafir. Manusia di sini adalah orang-orang kafir. Setiap orang kafir maka boleh untuk diperangi. Setiap orang kafir maka boleh diperangi hingga mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Pendapat yang kedua mengatakan, kalau yang tadi berarti khusus untuk orang-orang kafir. Pendapat yang kedua mengatakan manusia yang maksud di sini adalah setiap manusia, baik muslimnya maupun kafirnya. Lalu bagaimana pemahamannya, Ustaz? Pemahamannya adalah Kalau seandainya ada muslim, dia muslim, akan tetapi dia mengingkari salah satu syariat Islam, mungkin karena saking bakhilnya dia mengatakan saya nggak mau bayar zakat, lalu dia mengajak kepada komunitasnya. Zakat itu ya membebani kita, atau zakat ini terlalu merugikan kita, ya, lalu mau menyampaikan alasan-alasannya, logika-logikanya. Sekalipun dia muslim, kalau melakukan sebuah tindakan seperti tadi, maka mereka pun boleh untuk diperangi. Ini pendapat yang kedua. Kalau yang pertama, maksud manusia di sini adalah orang-orang kafir. Maka pemahamannya jelas bahwa orang kafir itu diperangi hingga mereka masuk Islam. Tapi bagaimana dengan pendapat yang kedua? Kalau dibawa manusia di sini muslim dan kafirnya, pemahamannya seperti tadi. Jadi kalau seandainya ada muslim yang mereka mengingkari salah satu hukum di antara hukum-hukum yang ada dalam syariat Islam, lalu mereka memiliki komunitas, memiliki jamaah, maka boleh diperangi. Kenapa kita syaratkan mereka memiliki komunitas? Karena kalau sendirian cukup ditangkap kemudian diminta untuk bertobat. Kalau dia mau bertobat, kita terima tobatnya. Kalau ternyata dia enggan untuk bertobat, sudah hukumannya apa? Dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka hukumannya adalah dibunuh, ya. Ini maksud daripada manusia. Hatta yashhadu lil ghayah. Demikian para ulama menyebutkan dalam istilahnya. Artinya hingga semua manusia itu masuk ke dalam agama Islam. Tapi pada kenyataannya seperti itu atau tidak? Apakah manusia semuanya masuk Islam atau tidak? Tidak. Kita bawa hadis ini kepada masanya Nabi. Pada masa beliau, apakah seluruh manusia yang hidup pada saat itu, pada generasi itu, masuk Islam atau tidak? Tidak pula. Lalu bagaimana cara memahami bahwa Nabi itu mendapat perintah dari Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya, sampai mereka masuk Islam. Berarti mananya ini sebuah perintah. Kalau seandainya tidak ditunaikan dan tidak menjadikan setiap orang itu muslim, Nabi berdosa atau tidak? Berdosa maknanya, ya atau tidak? Mafhumnya Nabi berdosa. Tapi pada kenyataannya tidak setiap orang pada masa Nabi itu masuk Islam. Sampai beliau meninggal dunia pun masih ada kalangan Yahudi, ada kalangan Nasrani di sekitar kota Madinah. Dikarenakan mereka itu diusir dari dalam kota Madinah, ya, orang-orang Yahudi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu diusir dari kota Madinah. Tapi syahidnya di sini adalah masih adanya non muslim pada saat itu. Lalu bagaimana cara memahaminya? Ya, bagaimana cara memahaminya? Para ulama kita menjelaskan hatta yashhadu, hingga mereka mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Maknanya adalah hingga mereka mengakui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang hak. Jika seandainya mereka masuk Islam, itu yang kita inginkan. Tapi kalau seandainya mereka tidak, maka kita beri kelonggaran, silahkan tetap dalam agama kalian, karena tidak ada paksaan dalam beragama, tapi kalian wajib membayar jizyah. Wajib membayar upeti, ya, sekalipun nggak sama, ya, dari, ya, setiap sisi, ya, makna jizyah dengan upeti, tapi kita terjemahkan dengan bahasa yang mungkin mudah dipahami, karena jizyah ini nanti ada aturannya di dalam agama Islam, ya, berapa persentase yang harus dikeluarkan dan seterusnya. Ini makna daripada hatta yashhadu, sampai mereka mengakui bahwa agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar, ya. Kalau seandainya mereka tetap dalam agama mereka, maka wajib membayar jizyah. Dua kalimat syahadat sudah kita jelaskan. Adapun wa yuqimu salat, maknanya adalah mendirikan salat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mengerjakannya secara continue, ya jangan sampai dia mengerjakannya sesuai dengan hawa nafsunya, kadang sholat kadang tidak, bukan, tapi dia mengerjakan sholat secara terus menerus sampai meninggal dunia. Wa yu'tu zakat, maknanya adalah membayar zakat, mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima. Allah SWT ketika memerintahkan untuk membayar zakat, ini perintah tertuju kepada siapa? Orang-orang yang memiliki harta. Orang-orang yang memiliki harta. Dan perintah di sini adalah dalam bentuk wa yu'tu, yaitu mengeluarkan, membayar zakat. Berarti yang diperintah di sini adalah orang yang punya harta zakat, diperintahkan oleh Allah untuk mengambil ya persentase zakatnya lalu diberikan kepada orang yang berhak. Ah, pemahamannya seperti apa sih Ustaz? Kau muter-muter. Maksudnya di sini perintahnya sama seperti perintah sholat. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat secara langsung tanpa wakil. Karena orang kalau seandainya ya diajak untuk sholat kemudian dia mengatakan saya wakilkan saja, saya bayar panjenengan satu sholat 50.000, sholatnya tidak sah. Demikian pula perintah dalam membayar zakat pun sebetulnya seperti tadi. Artinya orang yang punya harta itu dituntut untuk mengetahui fikih zakat supaya dia bisa mengeluarkan zakat sendiri. Itu maksudnya. Ya. Karena sebagian di antara kaum muslimin sekarang mereka itu kecenderungannya adalah mengeluarkan zakat melalui wakil, melalui orang ya ketiga. Jadi kita punya uang kemudian kita berikan kepada sebuah lembaga, kemudian lembaga tadi yang menyerahkan. Kalau yang seperti ini sudah dikatakan menunaikan perintah atau belum? Kita katakan sudah, tapi belum dari semua sisi. Sama seperti halnya sholat, kita diperintahkan untuk mengetahui fikihnya, apa syaratnya, apa kewajibannya. Dalam zakat pun seperti itu. Itu maknanya yang ingin kita tekankan. Jadi pemilik uang itulah yang mengeluarkan zakatnya langsung kepada yang berhak. Itu maksudnya. Di sini ada konsekuensi yang disebutkan oleh Nabi. Kalau ada orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, lalu membayar zakat, Nabi SAW mengatakan asomu. Apa maknanya? Hafidhu wa mana'u. Artinya darah dan juga harta mereka terjaga. Tidak boleh diambil hartanya, baik dalam bentuk ya dicuri atau dalam bentuk mengambil dengan cara paksa atau dalam bentuk mengambil secara ya zalim dan seterusnya. Karena bentuk mengambil harta orang lain itu bisa dengan beberapa cara. Ada cara saling ridho di situ dalam transaksi jual beli. Atau yang kedua dengan cara apa? Zalim, dia jual beli akan tapi memanipulasi barang atau harga dan seterusnya. Atau yang ketiga dalam bentuk diambil secara paksa, baik itu dengan melakukan pencurian, rampokan, ya pemaksaan atau dengan korupsi dan seterusnya. Maka di sini kalau dia adalah muslim nggak boleh kita ambil hartanya. Demikian pula kalau dia muslim nggak boleh kita tumbahkan darahnya. Dalam redaksi yang lain Nabi SAW mengatakan kalau ada seorang dihukumi sebagai muslim malah maka akan diharamkan baginya darah, kehormatan dan juga harta. Ada tiga, nggak boleh diganggu gugat hartanya, kemudian nggak boleh ditumpahkan darahnya dan tidak boleh diganggu kehormatannya. Makanya dalam agama kita dilarang ya kita membicarakan aib orang lain, mencari-cari keburukan orang lain, itu hukumnya haram. Atau kita ya menurunkan harga diri seseorang, itu juga hukumnya haram. Kemudian illa bihaqil Islam. Apa yang dimaksud dengan kecuali dengan hak Islam? Ini dalam istilah para ulama menamakan dengan istisna, pengecualian ya. Contoh sederhananya seperti ini. Ja'atul lagu illa Muhammadan Ja'at tullabu illa Muhammadan. Semua santri itu datang kecuali Muhammad. Ya, kecuali Muhammad. Berarti kalau dari satu kelas itu ada 30 orang. Kalau dalam pembicaraan tadi yang 29 itu datang semuanya kecuali santri yang bernama Muhammad. Di sini maksud daripada illa bihaqil Islam adalah kalau ada orang sudah masuk Islam, maka dia punya kewajiban, punya tanggung jawab. Apa itu bentuknya? Yaitu apa? Salat, puasa, zakat, ya haji, atau syariat yang ada dalam agama Islam, di mana pada saat dia mengucapkan dua kalimat syahadat, hukum darah, harta dan kehormatannya itu nggak boleh diganggu gugat, tidak boleh diganggu gugat. Tapi ingat bahwa dia memiliki kewajiban tadi, bukan cuma mengucapkan dua kalimat syahadat saja, akan tapi dia harus menunaikan kewajiban yang ada dalam agama Islam, mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Ya, bisa paham atau tidak? Jadi seorang muslim ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadatnya, maka dia hukum darah dan hartanya nggak boleh diganggu. Namun ingat, dia memiliki kewajiban. Ya, memiliki kewajiban yang harus dia tunaikan, yaitu haknya Islam, dalam bentuk menunaikan perintah dan menjauhi larangan. Kalau seandainya nanti ada seorang muslim, akan tetapi dia tidak mengerjakan hak-hak Islam tadi, dia muslim tapi nggak sholat, dia muslim tapi nggak bayar zakat, dia muslim tapi nggak mau mengerjakan puasa, nanti ada konsekuensi hukum yang lain. Jadi keluar daripada hukum asal tadi. Kalau hukum asal kan nggak boleh ditumpahkan darah mereka, berarti nggak boleh diperangi, nggak boleh dibunuh, ya. Tapi bisa jadi nanti karena dia nggak sholat, karena dia nggak puasa, karena ini merupakan bagian hak Islam, boleh diperangi, tapi dengan syarat-syarat yang ada nanti. Insya Allah akan dijelaskan. Wa hisabuhum 'alallah, maknanya para ulama menjelaskan maksud daripada wa hisabuhum 'alallah, kita itu diperintahkan untuk menghukumi seorang itu dari zahirnya saja, ya, dari amalan-amalan yang bisa terlihat oleh kita. Kalau dia itu sudah dikatakan sebagai muslim, ya sudah, kita hukumi dia muslim. Nggak boleh kita langsung katakan dia itu keluar dari agama Islam, ya, kalau memang kita belum menjumpai dan menemukan data dia keluar dari agama Islam. Kemudian untuk perkara batinnya, perkara ada apa yang ada dalam hati itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu beberapa keterangan dari kata yang ada dalam hadis ini. Sekarang beberapa fikih yang terkandung dalam hadis ini. Poin berikutnya. Hadis ini diriwayatkan oleh para ulama yang lain dengan beberapa tambahan. Yang tambahan redaksi tersebut memberikan pemahaman secara konkret. Yang pertama, ya, hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dari sahabat yang lain bernama Anas bin Malik, dengan sedikit perubahan perbedaan redaksi. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas ya'nil musyrikin. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia, yaitu orang-orang musyrik. Berarti ini semakin memberi penjelasan atau tidak? Bahwa manusia yang dimaksud di sini siapa? Orang-orang kafir. Tadi di awal kita jelaskan ada ulama yang berpendapat di sini adalah siapa? Muslim pun masuk, karena redaksi manusia itu kan umum, baik muslim maupun kafir. Akan tapi dalam hadis ini diterangkan lebih jelas yang dimaksud manusia adalah orang-orang musyrik. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, yakni orang-orang musyrikin, hatta yashhadu alla ilaha illallah, hingga mereka mau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya. Wa idza syahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka jika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, wa sallu salatana, dan mereka mengerjakan salat seperti yang kami kerjakan. Artinya mereka menunaikan haknya Islam, yaitu salat. Wastaqbalu qiblatana, dan mereka menghadap ke arah kiblat seperti yang kita lakukan. Wa akalu dhabihatana, dan mereka memakan sembelihan kami. Faqad hurimat alaina dima'uhum wa amwaluhum illa bihaqqiha. Maka diharamkan bagi kita semuanya untuk tidak boleh menumpahkan darah mereka dan tidak boleh mengganggu harta-harta mereka kecuali dengan haknya. Kecuali dengan haknya. Berarti redaksi ini setidaknya memberikan keterangan manusia yang ada dalam hadis. Di redaksi yang pertama, manusia yang dimaksud adalah orang-orang kafir, ya. Kemudian redaksi yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Muad bin Jabal. Nabi SAW menjelaskan, innama umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa yuqimus salat, mendirikan salat. Wa yu'tuz zakat, dan membayar zakat. Fa idza fa'alu dzalika faqad i'tasamu, jika